di bed. Selamat datang lagi di channel YouTube Juragan Otomotif. Apa kabar juragan-juragan semua? Semoga selalu sehat ya. Ini kita ada satu unit Toyota Avanza warna putih ya. Ini sudah dipesan dari Jawa Timur. Nah, ini masih benar-benar kondisinya standar ya. Kondisi standar seperti ini dia tahun 2017 dan harganya ada di angka 110 juta. Nah, untuk paket upgrade-nya kita ada di tipe G yang standar, ada di angka 12 juta dan ada yang diganti wajah full depan belakang, berikut velg dan head unit-nya itu ada di angka 130 juta. Ini tampilan dari depannya ya. Kalau untuk versi standar dia masih belum ada fog lamp-nya dan velg-nya juga dia masih pakai velg kaleng. Velg kaleng ring 14, kemudian sudah ada emblem dual VTI di bagian samping kanan dan kiri, dan spionnya ini masih pakai model spion tempel ya, jadi dia belum elektrik untuk kondisi standarnya. Untuk di bagian interior, nah interiornya rapih banget ya, jadi dashboardnya itu sudah di custom dari pabrikannya dual tone, jadi warna hitam dan warna coklat. Kalau power window dia sudah otomatis ada untuk Toyota Avanza bekas taksi ini, dan head unit dia pakai yang model tip single din, AC double blower, dan joknya sudah tercover dengan rapi pakai sarung jok dari Bluebird-nya. Untuk remote alarm dia sudah dapat ya. Kaca film talang air belum dapat, masih kondisi bening, dan lanjut di bagian belakang. Nah, ini tampilan belakangnya. Belakangnya polos banget ya. Spoiler belum ada. Kemudian emblem juga belum ada. Kamera mundur, sensor parkir juga belum ada. Ini kita bicara bahan yang harganya 110 juta. Dia sudah rubah warna. Kemudian pajak hidup. Surat-surat lengkap. Nanti diterima itu STNK, BPKB, berikut SPH-nya. SPH itu surat pelepasan hak dari Bluebird-nya sendiri. Sama bawa pulang mobilnya ya, karena yang dibeli mobil berikut surat-suratnya. Nah, ini kondisi standar di harga 110 juta. Buat teman-teman yang berminat, kita ready itu ada warna putih seperti di gambar ini, ada juga warna coklat mocha, warna silver, dan yang best seller itu warna hitam. Warna hitam itu selalu ada stoknya ya. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung dipesan di nomor yang saya cantumkan. Nanti tinggal lampirkan KTP dan bukti transfer. Transfer untuk booking unitnya itu ke rekening PT Bluebird ya. Jadi teman-teman aman transaksinya. Buat teman-teman jangan ragu untuk beli unit di Juragan Otomotif ya, karena ini akun kedua saya. Akun pertama saya Garasi Fix, boleh dicek juga di situ. Mungkin videonya sudah mulai sedikit karena saya agak fokus ke akun yang ini dulu. Nah, buat teman-teman bisa langsung dipesan aja, jangan ragu, jangan bimbang. Yang mau, yang dari luar kota mau nunggu di rumah itu bisa banget ya. Jadi nanti unit, terus booking, ongkos kirim, kita koordinasi aja berapa-berapanya, nanti bisa diterima di depan rumah. Atau kalau mau lebih hemat lagi, biasanya sih bisa diambil di pelabuhan ya, misalkan di Makassar bisa diambil di Makassar, atau di Kalimantan itu nanti Samarinda misalkan bisa diambil di pelabuhan Trisakti. Jadi nggak usah takut, pemesanan bisa di seluruh Indonesia. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung pesan aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.